Welcome back to my channel Jumpa lagi bersama Aska Electric Oke okay, bagaimana guys video demo di depan tadi Apakah anda tertarik untuk membuat jam digital Menggunakan panel LED P10 Oke okay, jika anda tertarik melihatnya Stay tune terus Jangan skip skip-skip videonya Kita lanjut ke tutorial pembuatannya Oke okay, guys, bahan-bahan yang dibutuhkan cukup mudah, cukup, cukup simple ya. Di sini saya menggunakan panel P10 yang, yang tentunya dengan input kabel powernya dan fleksibel. Kemudian di sini saya memakai, memakai microcontroller Arduino Nano ya. Terserah Anda jika ingin mempunyai Arduino Uno juga bisa ya. Dan untuk RTC saya memakai DS3231 SN yang notabene sudah saya modif ya ini. Sedikit saya rubah untuk menjaga keakurasiannya supaya lebih tinggi ya. Untuk cara merubahnya Anda bisa lihat videonya di deskripsi kalau tidak ya di pojok kanan atas ini. Oke okay guys, uh, untuk Arduino Nano dan RTC DS3231-nya sudah saya solderkan di PCB lubang ya guys ya beserta dengan konektor kabel fleksibel untuk ke panel 10 nya ini kabel DMD ya sudah saya solirkan untuk skematiknya Anda bisa download di deskripsi juga ya untuk skematiknya Anda bisa download di deskripsi usahakan jangan skip-skip videonya supaya Anda paham dan bisa untuk uh, mengedit-edit sendiri ya untuk program yang nantinya akan saya berikan. Oke, okay, guys, lanjut, kita langsung ke codingnya aja, guys. Ya, kita masukkan dulu ini, kabel USB-nya. Oke, okay, guys, uh, kita pindah ke layar laptop ya, ini uh, hasil video. Oke, okay, guys, kita buka untuk software Arduino IDE-nya ya. Okay, setelah kita buka kemudian kita nah ini untuk programnya kita buka programnya nah karena untuk membuat jam digital ini kita membutuhkan beberapa library jadi Anda wajib untuk download nya ya. Oke okay, untuk library sketch dan wiring ada di di deskripsi Anda tinggal download guys. Untuk library yang dibutuhkan ada wire.h, rtc_lib.h, spi.h, DMD dan timer1. Oke, untuk yang wire dan spi mungkin udah ada ya. Kemudian kita ke rtc_lib, DMD, DMD, DMD dan timer1. Untuk ketiga library ini ada di deskripsi ya. Eh, mungkin tidak saya jelaskan untuk semuanya di, di sini itu adalah global variable ya yang saya jelaskan yang penting-penting aja kemudian untuk di void setup ini guys nah, si pembuat program itu meminta kita untuk mengupload ulang dua kali ya mengupload ulang atau dua kali upload karena apa guys untuk sekali uploadnya itu kita hanya mengambil data jam data waktunya dari laptop atau PC yang kita gunakan ya untuk mengupload mengupload programnya ya kemudian untuk upload kedua gitu running RTC-nya ibaratnya lah ya jadi kalau kita cuma upload pertama aja itu RTC belum akan bekerja guys jadi misalkan terjadi mati listrik pada melampu pada listrik gitu ya jamnya akan mengulangin dari awal saat Arduino-nya Arduino diprogram, guys. Jadi nggak akan nggak uh, akan lanjut ya untuk jamnya ya. <tuh> Jadi saya ingatkan kembali untuk anda jangan skip skip videonya, jangan cuma download download bearing semuanya itu di deskripsi. Anda juga harus lihat videonya cara uploadnya, guys ya. Oke lanjut aja langsung kita upload untuk si Arduino-nya, guys. Oke, sudah nyala. Kemudian di sini di void loop saya akan jelaskan juga. Nah, ini di menit 10 dia akan Maaf guys. Nah ini ada case 1 case 2 ya. Untuk di menit 10-nya ini akan menampilkan oh. maaf, maaf 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 ini bukan 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 jadi ini adalah yang keempat ya saya udah upload tiga membuat jam seperti ini dengan tampilan yang berbeda-beda ini yang keempat jadi ini adalah scrolling tag nya di sini ada case 1 dan case 2 ini guys case 1. Maaf. Ini case 1, case 2. Jadi untuk case 1 akan menampilkan hari, tanggal, bulan, tahun. Kemudian untuk case 2-nya terserah Anda bisa edit, -edit sendiri ya. Jadi di sini saya berikan tulisan please subscribe itu channel Asia Electric. Anda bisa rubah untuk tulisan ininya. Untuk tanda petiknya jangan dirubah guys Anda cukup Rubah tulisannya aja Hurufnya maksudnya Oke lanjut langsung aja kita Upload guys seperti biasa Kita lihat dulu untuk tools ada di Arduino Nano boardnya ya Kemudian untuk prosesor prosesornya Atmega Outboarder karena Arduino Nano saya Atmega Outboarder Jika anda punya anda bukan Outboard loader anda bisa Setting-setting sendiri kemudian portnya COM13 kita pastikan dulu untuk portnya di device manager oke okay. 340 ada di COM13 benar ya oke lanjut kita verifikasi atau compile oke dan compile lanjut kita upload uploading oke okay, don't upload kemudian kita cabut lanjut kita pasang-pasangkan di panel lednya ini ada tanda panah ini ya tanda panah kelihatan ya ini kabel DMD nya di sini guys oke okay, kalau di sini nanti bisa untuk dua panel tiga panel ya untuk jumper-jumper kabel DMD nya okay, kemudian untuk langsung saya pakai eksternal eh, external power supply ya untuk Arduino nya saya pakai laptop laptop kemudian untuk panel LED nya saya pakai power supply 5 volt jangan lebih dari 5 volt guys oke saya nyalakan dulu power supply nya oke udah nyala dan ini soketnya ground ke ground VCC ke VCC dan ini saya tancapkan tampilannya kayak gini guys dia langsung scrolling. ini saya bikin videonya banyak ya guys ya uh, ada empat video karena yang saya nyomot program dari Google sebenarnya ini ya yang membuat video ini yang buat program ini mempunyai empat versi saya buat masing-masing satu video video lainnya juga ada di deskripsi di, di, di deskripsi ya Oke, jadi tampilannya kayak gini dia langsung scrolling teks tulisannya kecil-kecil. Hari, tanggal, bulan, tahun, kemudian case keduanya tulisan bebas Anda bisa edit, edit, sendiri. Di sini saya tulis please subscribe channel YouTube Aska Electric. YouTube channel Aska Electric. Oke okay, saya ingatkan untuk mendatang baru jangan lupa tekan subscribe nya dan tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi update terbaru video dari kami dan tentunya untuk membangun channel kami untuk lebih berkembang lagi dan dapat memberikan tutorial-tutorial video yang lebih bermanfaat lagi guys saya ingatkan juga uh, saya ingatkan kembali juga untuk program sketch uh, wiring dan library ada di deskripsi anda, anda tinggal download jadi untuk cara uploadnya ya seperti tadi ya, harus dua kali upload eh maaf ini belum dua kali upload ya guys ya oke <laughs> oke okay, okay. kita coba dulu untuk matikan ini sorry 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 saya terbawa suasana guys kita matikan untuk suplai Arduino nya maaf Nih. tadi di ada di 38 ya menitnya Lalu sekarang kita nyalakan lagi pasti dia akan ngulangin sorry sorry saya terbawa suasana oke okay, balik ke 35 jadi saat proses upload tadi ada di 35 menitnya ya. Sekarang udah 38. Oh ya 38. Oke, eh, jadi gini guys, untuk cara uploadnya guys kita langsung percepat aja guys di void setup. Kita langsung menuju ke void setup. Di sini yang saya bilang tadi untuk baris yang ini dengan baris yang ini untuk pertama upload jangan berikan komen. Tahu komen ya? Baris komen itu adalah Diberikan di depannya ada slash 2 ini adalah komen semua ini komen jadi komen ini tidak akan terbaca oleh uh, per, program ya jadi upload pertama tanpa slash kemudian upload kedua langsung dengan cepat ya kalau bisa jangan ada jeda langsung berikan slash <tuh> ini gunanya RTC nya bisa bisa running guys atau bisa menyimpan data jam guys jadi ini kan mengambil datanya dari laptop PC dan tanpa tanpa bisa disetting lagi ya guys ya kecuali kita upload ulang Oke, okay, untuk pertama kita upload karena ini udah selisihnya udah jauh ya. Ini kan 439. Ini 36 maksudnya. Di laptop 39 ini 36. 3 menit ya. Oke, kita upload ulang lagi dari yang pertama. Ini saya suplainya saya kita upload saya matikan aja dulu kita upload untuk yang pertama tanpa slash atau tanpa komen baris ya ini harus berikan komen nanti kalau udah kita upload oke siapkan di sini langsung kita berikan slash nanti guys kalau udah down upload ini lagi uploading mode down upload kita langsung berikan slash untuk kedua baris ini guys langsung kita upload lagi harus cepat guys ya Oke, okay, don't upload Kita nyalakan okay, biar terang Kita pakai supaya tenang Oke, sekarang menit ke-40 Kita coba lihat Pindah ke-41 Terus kita matikan Arduino-nya Apakah dia akan pindah Ke-40 atau lanjut ke-41 kalau lanjut ke 41 berarti RTC udah bisa running udah bisa nyimpan data guys udah bisa dibaca oleh Arduino program ini, ya Oke, jadi seperti itu guys ya untuk cara proses uploadnya makanya jangan skip-skip videonya supaya anda paham dan anda bisa edit-edit sendiri guys ya oke kita tunggu ke 41 oke 41 guys ya langsung kita cabut guys oke kita ya, cabut lancar lagi harusnya lanjut ke 41 Oke lanjut ke 41 guys berhasil guys jadi ya kita berhasil membuat jam dengan RTC tanpa setting setting langsung lanjut ke 41 ya oh, yes. uh, mungkin cukup sekian guys tutorial video dari saya Ter mohon maaf tadi saya terbawa suasana saya kira udah saya ber berikan tutorialnya untuk dua kali aku ternyata belum Oke okay guys mungkin cukup sekian guys uh, Semoga bermanfaat Saya ingatkan kembali jangan lupa subscribe ya guys ya Sub Subscribe itu gratis Oke okay. uh, Semoga bermanfaat ya ya Salam dari SK Elektrik Salam satu hobi See you next time Dadah guys